Maaf ya, Mama tidak bisa bangun. Mama tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mama bangun sekarang ya. Tidak boleh. Kalau sudah sakit, Mama harus tidur. Tidak bisa begitu kan? Lagi pula, Mama harus memasak. Oh iya, pokoknya juga kan? Biar aku yang kerjakan, Ma. Apa? Tidak usah komen. Sama Mama sendiri, Ma. Mama, dengarkan kata-kata Kak Komet. Iya, kalau Mama tidak mau menurut, nanti Papa sia-sia marah loh. Baik ya, boleh Mama minta tolong? Iya, tentu saja, Ma. Mama istirahat saja dan santai. Sekarang, ayo kita memasak. Tidak ada waktu, tidak usah masak. Tapi masak roti di dalam bis saja. Kalau tidak buru-buru, bisnya keburu datang. Oh iya, ayo cepat. Bisnya sudah pergi. Kita bisa pergi lewat terowongan bintang. Iya, bisa, bisa. Kenapa? Iya, kemarin Tuan Putri sudah berjanji tidak akan memakai kekuatan bintang untuk sementara waktu, kan? Kenapa? Karena setelah bisa dengan Tata, Putri bisa berusaha sendirian. Pelayaran hari ke-10. Kami sampai di Guam dengan selamat. Sudah waktunya berpisah dengan guru yang mengantarku sampai di sini. Dari sekarang aku sendirian. Aku harus mencapai Australia dengan kekuatanku sendiri. Mau tidak mau harus aku lakukan dengan mempercayai kekuatanku sendiri. Itu gagah sekali. Kerja keras dia mengasah saya yang ada pada dirinya. Hahaha,
Angelika, yang dikerjakannya cuma mengepel lantai saja. Tidak, mungkin ini strategi Cinderella. Apa itu? Silakan. Cinderella adalah dongeng tentang gadis yang setiap hari bekerja dengan tekun hingga pada suatu hari pangerannya jatuh cinta padanya. Hah? Biarpun itu hal kecil, asal setiap hari berusaha dengan ceria, suatu saat akan terjadi hal baik. Aku juga harus memeriksa keadaan Mama. Tapi di sini, Komet, kau curang. Masa bekerja sendirian saja? Izinkan aku membantumu ya. Izinkan ya, Komet. Tidak usah, aku bisa mengerjakannya sendiri. Sudah aku bilang kan, kau curang mengerjakannya sendirian. Sedang bersih-bersih kan, aku juga bisa melakukannya. Bukannya ada hal lain yang harus kau kerjakan. Baiklah, jaga toko saja ya. Aku mengingat keadaan Mama. Kalau bersih-bersih, biar nanti aku kerjakan. Itu masalah kecil. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, cepat pergi sana. Memangnya dia pikir aku tidak bisa bersih-bersih. Tuan Putri, kalau memakai kekuatan bintang berarti kau tidak melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Beres-beres, lakukan apa saja. Lihatlah, dengan begini berarti aku yang melakukannya sendiri, benar kan? Tuan Putri memang hebat, tapi... Ternyata kalau tidak memakai kekuatan bintang memakan waktu banyak ya. Sudah enakan. Terima kasih ya, Komet. Tidak. Tokonya? Aku sudah minta tolong pada orang untuk menjaganya. Begitu ya. Ya, lagi pula tokonya sepi. Tapi ini sudah waktunya untuk menjemput, kan? Aku hampir terlambat. Pergi dulu ya, Ma. Iya. Tolong ya. Kak Komet tidak ada. Mungkin sedang sibuk ya. Mama aku juga tidak ada. Aku lapar. Maaf. Allegro sudah datang. Mama terlambat. Iya benar. Jadi semuanya terlambat ya? Dengar ya, toko kalian sedang gawat. Apa? Kami terlambat gara-gara melihat itu. Iya benar. Bagaimana dengan tokonya ya? Ini gara-gara dipercayakan pada Kak Meteor. Pasti sekarang sudah meledak. Kenapa ini? Ada apa? Iya, ada apa ya? Wah, antriannya panjang sekali. Mungkin toko ini bagus ya. Kelihatannya toko ini cantik ya. Wah, laris sekali. Hebat ya. Selamat datang semuanya. Silakan masuk. Meteor. Komet, kau lama sekali. Aku sudah capek tersenyum dibuat-buat. Meteor tersenyum tapi marah-marah. Terima kasih ya, Meteor. Dasar, dia pikir berkat siapa tokonya jadi laris begini. Senyumku inilah yang sudah mengundang pembeli. Bicara apa kau? Tentu saja ini karena kecantikanku. Berkat aku. Aku yang sangat menyebalkan. Lenyap kalian. Kau kaget apa? Kau kaget apa? Ya, sama begitu.
itu artinya kau sebal pada diri sendiri. Hugo, kau ingin dilenyapkan juga? Tidak. Cepat-cepat pulang, mandi dan tidur. Pinggangku. Wah, pembelinya banyak sekali, Bob. Hebat, Mia. Sendirian saja, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri ya. Tapi pasti berat, ya. Benar, Bob. Terima kasih banyak ya. Tidak apa-apa, Bob. Tidak apa-apa, memang capek, tapi menyenangkan. Kak Komet. Makannya, air mandinya juga belum. Oh iya, sampai lupa. Akan kukerjakan sekarang. Aku tidak boleh terus-menerus capek. Karena mama saya kan sedang sakit. Papa Kitaro juga sedang tidak ada. Aku jadi mama dan memasak. Juga mencuci baju. Biarpun sangat repot, tapi hal ini yang sudah biasa dikerjakan mama. Walaupun dia bilang biasa, tapi sudah 3 hari dia melakukan hal yang sama. Kelihatannya Komet sudah kecapean. Apa yang dilakukan Rababo? Dia sama sekali tidak membantu. Tidak apa-apa, kan? Mumpung Komet sudah bertekad untuk berusaha sendiri. Tapi kan, kalau sudah sanggup melakukan hal seperti ini, dia bisa jadi pengantin kapan saja. Betul juga. Pangeran Negeri Bintang Tamborin juga akan langsung terpesona pada kepintaran Tuan Putri mengurus rumah tangga. Ini artinya hari pernikahan sudah semakin... Tunggu. Aku tidak rela kalau Komet jadi pengantin. Tenang saja. Komet melakukan ini semua bukan dengan tujuan seperti itu. Ya? Apa iya? Dia cuma ingin mencoba berusaha sendiri. Mencoba berusaha? Tapi kalau berusahanya terlalu keras, aku khawatir juga. Segarnya, Komet. Sudah berangkat ya? Selamat pagi. Aku rasa Mama sudah bisa memakan makanan yang biasa, jadi sudah kusiapkan. Aku pergi ke toko ya, Komet. Terima kasih ya, Mama Komet. Ini cantik sekali. Iya, sebab perasaan kasih Maya membuat terkandung di dalamnya. Aku mau beli asalkan kau mengantar ke rumahku. Oh, tentu saja, Nek. Tuan Putri, itu mustahil, Bo. Apa? Ada masalah? Tidak, semua baik-baik saja. Mustahil mengantarkannya, Bo. Habis dia kan pembeli yang penting, Rababo. Ini tidak bisa diangkut tanpa truk, Bo. Karena Tuan Putri tidak berpikir panjang. Biar saja, aku yang akan membawanya sendiri. Apa boleh buat, Bo? Biar Bo yang angkut, Bo. Tidak usah, aku sudah memutuskan akan berusaha sendiri saja. Enggak, Bo, jaga toko saja ya. Keras kepala. Susah juga, Bo. Bagaimana caranya Bo bisa jaga toko? Komet! Hah? Jaga toko, Bo. Aduh, aku tidak bisa melihat ke depan.
Sudah hampir sampai. Ternyata kau memang datang ya? Bukan begitu, Bo. Anak-anak bintang yang melakukannya. Batonya bergerak sendiri, Bo. Bergerak sendiri? Iya, tapi yang barusan bukan, Bo. Maaf. Kami tidak bisa diam saja melihat Nona Komet berjuang keras. Kami ingin menolongmu. Anak-anak bintang juga tidak bisa membiarkanmu begitu saja, Pio. Itu benar, Bo. Aku senang, tapi itu dikarenakan Nona Komet juga selalu melakukan hal yang sama. Aku? Karena Nona Komet selalu menolong kami. Begitu. Kami juga ingin mendukung perasaan Nona Komet. Nona Komet ada banyak, Piao. Aku ada banyak. Benar, Bo. Biarpun cuma satu, tapi Tuan Putri tidak cuma satu, Bo. Satu orang, tapi tidak cuma satu. Ya, kau bicara apa? Kak Komet ada banyak. Anak-anak bintang yang memiliki perasaan sama denganku menirukan aku. Begitu. Menirukan? Iya, tapi karena aku juga cuma meniru Mama Sayaka, sebenarnya yang banyak adalah Mama. Mama? Iya, Mama selalu berusaha keras baik di toko maupun di rumah, kan? Berusaha keras? Kalau kita berusaha keras, akan ada seseorang yang meniru dan ingin ikut berusaha. Hah? Baik Mira, Karon, serta Meteor. Wah, ada Mama. Hah? Mama pulang. Mama juga penuh dengan cahaya, Bo. Ada apa? Karena selama ini sudah banyak istirahat, hari ini Mama masak banyak. Ayo, makan sepuasnya. Wah, benar-benar penuh dengan cahaya, Mama. Mama bisa sehat kembali berkat Mama Komet. Tidak juga. Ada apa? Papa si Yoshi juga harus berusaha. Tapi karena Papa yang asli kerjanya cuma main, jadi tidak bisa ditiru ya. Begitulah. Wah, jangan bicara begitu. Papa Keitaro juga berusaha keras pulang ke rumah karena tidak sabar ingin segera bertemu dengan semuanya. Pasti dia akan membawa banyak cahaya sebagai oleh-oleh.